Salam Helges. Di video kali ini aku akan membahas dan mengupas tuntas tentang box anti jamur ini. Jadi box anti jamur ini biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan elektronik ya, misalnya kamera, lensa dan sebagainya, biar tidak gampang terkena jamur. Oke, langsung saja kita bahas dan kupas tuntas tentang box anti jamur ini. Ya, ini jadi namanya ini dry book. Di sini ada alat yang namanya higrometer. Jadi ini fungsinya untuk mengukur kelembapan. Semakin kecil nilainya, semakin kecil tingkat kelembapan yang ada di dalam book ini. Jadi kalau angkanya tinggi, jadi kelembapannya juga tinggi. Jadi untuk mengurangi kelembapannya ada yang namanya silika elektrik. Oke, kita buka. Jadi ini fungsinya untuk menyerap kelembapan. Ini colokannya. Dan ini namanya silika elektrik. Jadi di dalam silika elektrik ini terdapat silika gel. Ini warnanya hijau. Kalau putih berarti sudah tidak bisa menyerap kelembapan. Untuk bisa menyerap kelembapan lagi harus dicas ini. Ya, kurang lebih 1,5 jam atau 2 jaman sampai silika gelnya ini berubah warnanya jadi hijau lagi. Setiap silika gelnya berwarna putih, ya, mending kalian cas lagi untuk bisa menyerap kelembapan. Jadi cas di sini. Jadi kalau sudah hijau, nanti tinggal dimasukkan ke dalam dry box ini. Oke. Jadi nanti kalau silika gelnya itu sudah berwarna hijau dan sudah ditaruh di dalam box ini, jadi nanti higrometer ini akan bergerak ke bawah untuk menyerap kelembapan yang ada di dalam dry box ini. Jadi semakin kecil nilai di higrometer ini, semakin kecil semakin atau semakin rendah tingkat kelembapan yang ada dalam dry box ini. Jadi ini apa itu, di dalam sini rasanya sejuk ini, nggak lembab ini. Jadi untuk mengurangi jamur. Siap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe ya. Dukung terus kreator-kreator lokal dalam berkarya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Janganlah berbagi ilmu yang bermanfaat. See you next time.